ingin siapkan mutamu mencari. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat glow stain yang lagi trend di CapCut. Di sini kalian bisa update dulu CapCut kalian ke versi terbaru ya guys. Lalu kalian bisa buka CapCut kalian. Dan di sini kalian bisa klik proyek baru. Kalian tambahkan satu foto. Oke guys, di sini kalian bisa klik sesuaikan. Lalu kalian cari grafik. Selanjutnya di antara warna hijau dan biru, di tengah-tengahnya kalian bisa geser ke bawah sedikit. Kita atur aja seperti yang di bawah ini, yaitu sekitar 173,132. Oke, selanjutnya di antara warna merah dan hijau kalian bisa tambahkan lagi. Kalian bisa geser ke atas lalu ke kanan, yaitu sekitar 167,242. Oke, kalian klik centang. Lalu kalian klik centang lagi. Dan kalian perkecil aja sampai kecil banget ya guys. Oke, jika sudah kalian bisa salin. Dan kalian taruh di atas. Lalu kalian klik poles. Kalian klik grafik. Dan yang paling atas ini, kalian bisa geser ke kiri bawah sedikit. Sekitar sini ya guys. Lalu kalian bisa klik centang. Lalu kalian salin lagi. Kalian taruh di samping lagi. Lalu kalian klik poles lagi. Dan kalian turunin lagi ke bawah sekitar segini. Kalian klik centang. Oke, kalian salin lagi. Kalian taruh lagi di atas dan kalian poles. Kalian klik grafik. Kalian turunin lagi. Kalian atur segini. Lalu kalian klik centang. Dan disalin lagi. Ditaruh lagi di atasnya. Lalu kalian poles lagi. Dan kalian turunin lagi. Oke. Dan disalin lagi. Lalu dipoles lagi. Kalian turunkan lagi. Oke. Lalu disalin lagi, ditaruh lagi di atas. Disesuaikan lagi. Lalu diturunin. Oke, segini ya guys. Oke, untuk hasilnya begini dulu. Selanjutnya, kalian bisa tambahkan satu efek. Kalian pilih efek video dari dasar. Kalian cari yaitu kabur miring. Lalu kalian perkecil lagi sampai kecil dan disesuaikan. Kaburnya kalian kasih 35. Lalu kalian centang dan kalian salin lagi. Kalian sesuaikan kaburnya, kalian turunin jadi 30. Klik centang dan disalin lagi. Kalian sesuaikan lagi. Kaburnya diturunin lagi 25. Oke. Lalu disalin lagi dan diturunin lagi kaburnya menjadi 20. Lalu kalian salin lagi. Kalian ubah lagi menjadi 15. Dan disalin lagi. Kalian sesuaikan kaburnya, kalian kasih 10. Oke, dan disalin lagi. Kalian sesuaikan kaburnya menjadi 5. Oke, untuk hasilnya begini. Oke guys, hanya begitu video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.